Tak terasa waktu berlalu. Sudah 6 bulan proses pembangunan Masjid Taman Surga At-Tabi'in berjalan. Tim Cinta Masjid kembali datang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk melihat hasilnya. Karena berdasarkan jadwal, pembangunan masjid seharusnya sudah rampung. Alhamdulillah, masjid yang dibangun di Desa Lenek Ramban Biak sudah hampir selesai, walau baru mencapai 70%. Molornya pembangunan masjid ini dikarenakan kendala cuaca dan alam yang belum kondusif. Beberapa kali gempa kembali melanda Lombok, sehingga para pekerja menjadi panik. Meski belum selesai, Masjid Taman Surga At-Tabi'in sudah bisa digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan. Mulai dari sholat berjamaah, hingga menjadi tempat belajar mengaji anak-anak. Rasanya sungguh bahagia melihat masjid dimakmurkan. Masya Allah. Pemirsa Cinta Masjid, alhamdulillah, walaupun masjid ini belum jadi seutuhnya, akan tetapi sudah bisa digunakan untuk ibadah, salah satunya mengaji. Besar harapan saya, semoga setelah masjid ini jadi 100% bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya warga Desa Lenek Ramban Biak. Lima khtalafu fihi minal haqqi bi'idh. Demi kelancaran pembangunan masjid ke depannya, warga Desa Lenek Ramban Biak mengadakan pengajian dan syukuran untuk memohon kepada Allah diberi segala kemudahan dan keselamatan. Seperti biasa, semua warga bergotong royong menyiapkan berbagai kebutuhan secara swadaya. Aneka hidangan sengaja dibuat untuk disantap bersama-sama. Masya Allah. Alhamdulillah, Masjid Taman Surga At-Tabi'in kini telah berdiri kokoh, selesai 100%. Masjid pun menjadi lebih luas, dibangun dengan ukuran 15 x 15 meter. Bagian dalam masjid bisa menampung sekitar 600 jamaah. Sementara di bagian luarnya bisa untuk 1.500 jamaah. Luar biasa. Masjid Taman Surga At-Tabi'in didesain oleh Ustadz Suryadi, terinspirasi dari bentuk rumah adat suku Sasak. Bentuknya sangat indah, ramah lingkungan, dan tahan gempa. Konstruksi utama masjid menggunakan struktur beton agar kuat terhadap guncangan. Masjid dibuat seperti pendopo tanpa dinding untuk memudahkan evakuasi jika sewaktu-waktu kembali terjadi gempa. Bangunan tanpa dinding juga cenderung lebih aman karena minim reruntuhan bangunan. Semoga saja bangunan Masjid Taman Surga At-Tabi'in yang baru bisa membawa manfaat bagi warga Desa Lenek Ramban Biak. Amin. Alhamdulillah yang sekarang kami semua warga di sini sangat senang, jadi kami bisa menempatinya untuk sholat Jumat dan berjemaah yang lainnya.
Alhamdulillah masjid kita sudah jadi. Alhamdulillah senang banget bisa terjadi, bisa berkegiatan untuk mengajar mengaji lagi. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Semoga saja kegiatan tim cinta masjid bersama Yayasan Masjid Nusantara akan terus berlanjut. Membangun masjid di tempat-tempat yang membutuhkan. Demi kelancaran dan kenyamanan beribadah umat Islam. Amin. Ya Robbal Alamin.